Assalamualaikum, hari ini kita mau unboxing ya. Ini ada beberapa peralatan dapur yang harus aku ganti karena udah rusak ya. Nih, pertama aku beli ini ada spatula silikon. Ini set ya teman-teman, jadi namanya 5 piece baking drop. Nih, isinya itu ada kuas, kemudian ada pengocok telur, kemudian juga ada spatula, ada scraper dan juga scraper kecil ya. Nih. Ini high quality silica gel, high temperature, bisa untuk temperatur yang panas ya. Nah, ini harganya ini Rp65.000 untuk satu set. Ada dua pilihan, warna pink dan warna hijau. Nah, di sini aku beli yang warna pink ya. Ini yang pengocok telurnya. Nih. Bahannya silikon juga, kecuali untuk gagangnya ini stainless steel. Terus ini ada scraper. Kemudian ini scraper kecil ya, mungkin sekitar 20 cm. Terus ini ada juga kuas ya. Jadi ini dapat 5 macam seperti ini, cuman Rp65.000. Nih, berarti lebih kurang 10 ribuan ya, 10 ribuan lebih sedikit. Nih. Terus di sini aku beli Miyako blender 2-in-1 ya, yang 2-in-1 pelumat blender dengan penggiling yang kering. Nah, ini bisa untuk ngejus buah-buahan. Kapasitasnya 1,5 liter. Bahannya plastik. Untuk cara membukanya, digeser ya teman-teman, digeser seperti ini. Dibuka. Menguncinya juga tinggal masukin. Ini pelumat dagingnya seperti ini. Ini bahannya juga plastik ya. Bahannya plastik. Di sini nanti teman-teman dapat juga petunjuk penggunaan ya. Petunjuk penggunaannya di sini ada. Lalu yang paling penting itu adalah mesinnya. Yang paling penting itu adalah mesinnya. Oke, buat yang penasaran dengan speknya. Miyako blender ini speknya 300 watt, kemudian untuk voltasenya 220 ya, 220. Nih teman-teman bisa lihat nanti katalognya di Instagram @miyako_indonesia atau di Facebooknya Miyako Indonesia. Jadi tampilannya seperti ini. Kita coba ya. Oh. Jadinya seperti itu ya. Oke. Next. Di sini aku juga mau ganti wajan yang baru, karena wajan yang lama itu udah scratch ya, udah nggak mulus lagi. Jadi ini aku pilihan aku kali ini aku ganti ke Maxim ya, Maxim Neostone Intense Ceramic Nonstick. Ini yang 30 cm. Nih, 5 kali coatingnya lebih kuat,
kemudian 10 kali lebih lama, kemudian 4 kali lebih cepat mentransferkan panas. Oke. Nih, di sini nih ya. Katanya di sini sih metal utensil safe. Berarti kalau mau pakai wok yang biasa di sini katanya aman. Tapi untuk ambil aman supaya enggak cepet lecet, aku sekarang prefer pakai yang bahan silikon. Bahan silikon yang seperti ini. Kalau yang pakai bahan aluminium biasa itu biasanya paling mahal 10.000 atau 20.000 ya. Tapi sekarang kayaknya lebih banyak orang lebih cenderung nyaman pakai ini ya karena anti gores. Oke, kita buka ya untuk Maxim Nail Stone. Kenapa pilihan aku jatuh di Maxim Nail Stone? Karena dia ada tutupnya ya. Nah, ini yang aku maksud ya. Jadi ini bahannya itu keramik, nggak gampang tergores ya. Jadi sekarang aku menghindari yang pakai berbahan teflon. Nah, jadi yang ini anti gores ya kalau pakai plastik. Nah, ini Maxim Nail Stone Wok 30 cm. Ini warnanya warna marble metal. Coba ya. Aku tutup di sini. Untuk harga ini di harga 185 ya untuk Maxim Wok 30 cm. Di harga 185.000 wok yang 30 cm. Sekedar informasi aja ya buat teman-teman ya, kenapa ini aku lebih cenderung suka pilih yang silikon seperti ini, karena gini ya, ini aku beli di toko apa namanya, di supermarket dengan brand ya, tapi aku nggak mau sebut brandnya, tapi ternyata kualitasnya itu rupanya nggak sesuai juga ya dengan harga dan brandnya. Contohnya ini, jadi ini spatula silikon ya. Tapi baru pakai beberapa bulan aja, paling sebulan dua bulan dia udah tampilannya kayak gini. Nih, udah rusak ya, udah menggelembung di sini. Berarti dia kurang tahan panas ya. Tuh, kalau silikon teman-teman udah kayak gini, sebaiknya langsung diganti ya, jangan dipakai lagi. Tuh, ya. Kita harus cari yang aman ya buat kesehatan. Tuh, jadi seperti ini, harus yang mulus. Karena ini kan silikon ya teman-teman, takutnya nanti tercampur ya dengan makanan. Jadi untuk peralatan memasak sebaiknya kita cek ya berkala apakah masih layak pakai, masih aman untuk kesehatan atau enggak. Tuh, kalau yang kayak gini langsung di lembiru aja, langsung dibuang ya, karena this is not good ya. Nah gitu, kemudian juga dengan wok juga kalian harus cek ya apakah permukaannya itu masih aman ya, mulus ya. Karena ada kadang aku sering perhatikan teman-teman yang pakai wok dari bahan teflon ya. Teflon itu kan dia cepat sekali mengelupas kalau kita tidak pakai wok yang dari spatula yang dari silikon atau yang dari kayu. Nah, jadi untuk amannya teman-teman harus cek dulu ya permukaan wajan itu, jangan sampai ada yang sudah mengelupas. Kalau sudah ada yang mengelupas ya, baik itu dari teflon, bahan teflon atau dari granit atau bahan apapun ya,
atau dari keramik sebaiknya langsung segera diganti ya teman-teman. Tuh, karena itu berbahaya juga ya untuk kesehatan ya. Tuh, jadi pastikan wajan teman-teman harus mulus ya, permukaannya ya, permukaan yang kita pakai untuk memasak. Oke, jadi sekian dulu untuk unboxing kali ini. Thank you for watching teman-teman ya. Jangan lupa videonya di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.